kita ada masalah besar, Dav. Resti, tantenya Siva yang di Bandung itu, sekarang ada di Jakarta. Nah, sahabat Mimin, di episode kali ini terlihat kekecewaan dan juga kemarahan yang terjadi terhadap Alina ya guys, hingga Alina pun langsung saja masuk ke dalam kamarnya sambil menangis. Kira-kira apa yang sudah terjadi terhadap Alina ini hingga Nadia pun nampak begitu aneh dan bertanya-tanya terhadap putrinya tersebut. Di sisi lain, kita bisa mengetahui bahwasannya Siva langsung saja menelpon Davi dan bertanya kepada Davi apa yang sebenarnya telah terjadi bersama dengan Alina dan mengapa mereka bertengkar. Dapri pun langsung saja menjelaskan ketika Siva menelponnya ya guys, bahwasannya Dapri telah menolak ketika Siva mencoba akan menciumnya karena dia seharusnya tidak pantas melakukan itu semua karena bagaimanapun Dapri sudah menikah. Ungkapan itu yang dikatakan oleh Dapri kepada Siva ya guys. Hingga tentu saja membuat Siva pun nampak begitu semakin bingung dengan keadaan yang terjadi saat ini, namun dia mengatakan kepada Dapri bahwa dirinya ikhlas dan juga rela jikalau Dapri harus bertemu di belakang Siva dan melakukan apapun. Karena bagaimanapun ya, Siva ini tidak pernah mau menjadikan beban terhadap Dapri dan juga Alina ya guys, yang memang pada saat itu mereka memang sama-sama saling mencintai. Namun di sini Dapri malah semakin terlihat begitu panik dan juga bingung dengan keadaannya. Dia pun sepertinya menahan rasa emosi hingga meremas lukisan yang dipegang oleh Dapri itu sendiri. Nah, sahabat Mimin, kali ini nantinya akan ada sebuah adegan yang sangat begitu menegangkan, yang dimana Nadia pun akhirnya melihat ada seorang wanita yang datang ke rumah Dapri, yaitu Tante Isti ya guys. Tante Isti pun tentu saja datang dari kampung dan dijemput oleh Siva. Di situ dia mengucapkan bahwasannya segala sesuatunya akan diungkapkan oleh Isti kepada keluarga Dapri dan juga keluarga Alina jikalau Siva masih memiliki seorang ayah kandung yaitu Pak Rahmat ya guys. Nah, sahabat Mimin, Dapri di situ mengatakan kepada ayahnya bahwasanya tantenya akan datang hari ini ke Jakarta, hingga membuat Pak Rizky nampak begitu panik dan mengatakan kepada Dapri bahwa akan terjadi masalah besar dengan kedatangan tante dari Siva di Jakarta. Nah, sahabat, kali ini tentu saja terlihat bahwasanya Alina tengah bersama dengan papahnya dan dia pun akan menceritakan segala sesuatunya, apalagi dengan kedatangan Tante Isti di Jakarta yang akan membongkar segala sesuatunya tentang fakta yang sebenarnya terjadi antara Siva dan juga Dapri, begitu juga dengan Siva dan ayah kandungnya. Nah, sahabat Mimin, tentu saja hal tersebut jika sudah dibongkar akan menjadi malapetaka yang sangat begitu besar yang akan memberatkan bagi Siva. Dan kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwid Cinta yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.